Di tengah sunyi gurun Persia, sebuah siluet perlahan muncul di atas truk peluncur. Tinggi, ramping, dan mengejutkan. Inilah Emad, sebuah rudal balistik jarak menengah yang bukan hanya simbol kekuatan militer Iran, tapi juga pesan yang dikirimkan ke seluruh dunia bahwa Republik Islam telah melampaui era rudal buta dan memasuki zaman presisi. Namun, di balik nama besar Emad tersimpan warisan panjang. Warisan yang berasal dari era Perang Dingin, dari reruntuhan Uni Soviet, dari pantai Korea Utara, dan dari jaringan rahasia ilmuwan nuklir Pakistan. Ini adalah cerita tentang rudal yang lahir bukan dari ruang bersih laboratorium, tetapi dari ketegangan geopolitik dan tekad bertahan hidup. Untuk memahami Emad, kita harus kembali ke masa lalu, tahun 1980-an, ketika Iran memulai program rudalnya. Saat itu, pilihan satu-satunya adalah membeli teknologi tua dari pasar gelap. Dan dari situ, Iran mendapatkan akses ke rudal Scud B buatan Soviet melalui Korea Utara. Dari sinilah benih pertama Emad ditanam. Scud menjadi basis nodong 1 Korea Utara yang kemudian dikembangkan oleh Iran menjadi Shahab 3. Dan Shahab 3 akhirnya menjadi fondasi dari Emad. Maka, tak heran jika garis besar desain Emad masih menunjukkan bentuk klasik Scud, badan silindris panjang, sirip belakang besar, dan sistem pendorong berbahan bakar cair. Tapi, disinilah perbedaannya dimulai. Emad bukan sekadar Shahab yang diberi cat baru. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 1.700 km, jauh lebih dari cukup untuk menjangkau Tel Aviv, Riyadh, atau bahkan sebagian wilayah selatan Eropa. Tapi, keunggulan sejati Emad bukan di jaraknya, melainkan pada akurasi. Iran mengklaim bahwa Emad mampu menyerang sasaran dengan tingkat kesalahan hanya 50, bahkan 10 meter. Angka ini mengejutkan untuk rudal balistik, apalagi yang berbahan bakar cair. Teknologi seperti ini biasanya dimiliki oleh negara-negara adidaya, bukan oleh negara yang selama bertahun-tahun diembargo. Bagaimana mungkin Iran bisa mencapai ini? Jawabannya ada pada teknologi yang disebut MARV, Maneuverable Reentry Vehicle. Ini adalah sistem kepala rudal yang bisa bermanuver di fase terakhir penerbangannya. Ketika rudal lain jatuh dalam lintasan balistik yang statis, Emad bisa menyesuaikan posisi di menit terakhir, menghindari radar, mengakali sistem anti-rudal, dan yang paling penting, menghantam target dengan presisi mematikan. Sistem ini tak mungkin lahir dari nol. Banyak analis percaya bahwa Iran memperoleh bantuan teknologi dari negara lain, secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama dan paling jelas, Korea Utara. Nodong 1 adalah cikal bakal Shahab 3 dan Emad adalah keturunannya. Hubungan teknis antara Pyongyang dan Teheran sudah terjalin sejak tahun 80-an. Rudal, cetak biru, bahkan pelatihan ilmuwan, semuanya mengalir dalam diam. Berikutnya, Rusia. Meski tak secara resmi mendukung program rudal Iran, teknologi era Soviet banyak yang bocor pasca Perang Dingin. Sistem panduan, giroskop, dan sensor inersia bisa didapat melalui pasar gelap atau negara perantara. Kemudian, Cina. Selama 2 dekade terakhir, Iran disebut-sebut mendapatkan bantuan komponen elektronik dari Tiongkok, baik untuk sensor, sistem navigasi, maupun logistik teknik. Dan terakhir, Pakistan. Melalui jaringan ilmuwan AQ Khan,
Iran kemungkinan besar mendapatkan informasi penting tentang sistem kendali dan warhead rudal jarak jauh. Semua jejak ini mungkin tak tertulis di dokumen resmi, tapi mereka tertanam dalam struktur internal EMAD. Wow, hebat sih. Lalu datanglah April 2024. Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal dan drone dalam serangan terkoordinasi ke Israel. Salah satunya adalah EMAD. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bagaimana rudal ini digunakan secara operasional dalam skenario nyata. Beberapa laporan menyebut bahwa rudal EMAD berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, terutama ketika digunakan bersamaan dengan rudal solid fuel seperti Heibar Shekan dan rudal hipersonik Fatah. Apakah itu benar? Sulit dipastikan. Tapi satu hal yang jelas, EMAD bukan lagi sekadar alat uji coba atau retorika politik. Ia telah menjadi bagian dari strategi serang dan pertahanan Iran yang sesungguhnya. EMAD adalah senjata, tapi ia juga pesan. Pesan bahwa Iran tidak akan diam menghadapi tekanan. Bahwa di balik embargo dan isolasi, negara ini telah membangun sistem strategisnya sendiri, dengan atau tanpa bantuan asing. Namun, seperti banyak senjata lain di dunia, EMAD bukan produk murni satu bangsa. Ia adalah hasil dari lintas sejarah, lintas konflik, dan lintas ambisi, dari Skat Soviet, ke tangan Korea, ke tangan Iran, dari giroskop Rusia hingga sensor Cina. Semua terjalin dalam tubuh rudal sepanjang 16 meter ini. Dalam dunia senjata strategis, kemandirian bukan berarti menciptakan dari nol, tapi merangkai dari sisa-sisa masa lalu dan menyulapnya menjadi kekuatan masa depan. Dan dalam hal itu, EMAD adalah salah satu yang paling berhasil. Ini bukan tentang satu rudal, tapi tentang bagaimana teknologi, sejarah, dan geopolitik bisa bertemu dalam bentuk paling mematikan, sebuah ledakan yang datang dari langit.